Oke, kita mulai ya. Jadi, kita mulai. Saya akan menjelaskan. Oke, saya akan jelaskan mengenai example 7.3 ya. Buka level spill-nya. Buka level spill-nya, kita buka example 7.3. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. 7.2 kemarin sudah dijelaskan kan sama Evelyn, Evelyn ya. Sekarang kita masuk 7.3. Nah, 7.3 ini adalah reaksi paralel. Diketahui konsentrasi mula-mulanya itu 2 Ca0 nya. Di membentuk R, membentuk S dan membentuk T gitu ya. Dia membentuk 3 proton ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini rate-nya itu diketahui di sini RR-nya 1, RS-nya 2 Ca, RT-nya Ca kuadrat. Kita diminta untuk mencari the maximum expected CS gitu ya. Kalau dia isotermal gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini so S itu yang diinginkan ya. Di sini itu S itu yang diinginkan. Kalau kondisinya isotermal, maka maksimum CS-nya berapa? Kalau dia di mixed flow reactor, di plug flow reactor, in a reactor, di reaktor, di sebuah reaktor, kalau unreacted-nya itu bisa dipisahkan dari product stream dan dikembalikan lagi pada Ca0 sama dengan 2. Oke? Okay? Karena S itu adalah desired product, gitu ya. S itu adalah desired product, maka kita bisa membuat fractional yield. Fractional yield S terhadap A itu apa? Perbandingan antara rate-nya S per rate-nya A ya. Beda loh ya, fraksional
yield sama overall instantaneous yield itu beda. Ya, nah sekarang kalau kita lihat di sini, ini adalah fractional yield. I think I better record. Nah, saya mau record juga. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat kembali pada example 7.3 tadi, maka kita bisa melihat this is a fractional yield. Fractional yield S terhadap A itu adalah perbandingan antara rate-nya S dibandingkan terhadap rate-nya A. Ya. Lalu kemudian bagaimana membandingkannya? Ya, min RA per, RS per RA. Ya, RS per minus RA. Nah, minus RA itu, ya, kita kamu bisa lihat sendiri, minus RA itu bisa dibuat dari RR plus RS plus RT. Sehingga kamu punya di sini DCR, DCS sama DCT, ya. Di sini punyanya CS, ya. Lalu kemudian rate-nya berapa? Diketahui kalau rate-nya S itu 2A. Rate-nya R itu 1, rate-nya S itu 2A, lalu rate-nya T itu CA kuadrat. Dari equation ini, karena kan perbandingan rate, rate-nya S dibagi rate-nya A. Nah, rate-nya A itu adalah sama dengan, kalau kamu nulis reaksi paralel seperti ini, rate-nya A itu sama dengan rate-nya R ditambah rate-nya S ditambah rate-nya T. Ya. Nah, kemudian dapatlah sebuah model matematika seperti ini. Nah, kalau kemudian kalau kita mau mendapatkan fractional yield-nya yang optimum, maksimum, jadi fractional yield S terhadap A, S itu produk yang diinginkan, A-nya itu reaktannya, maka turunannya itu harus nol, ya kan? Nah, kalau turunannya itu nol, lalu kemudian kita bisa mendapatkan hubungan antara fractional yield ini dari model matematika yang di atas ini. Kalian bisa mendapatkan fractional yield-nya ini versus CA. Masukkan aja CA-nya, kalau nol berarti fractional yield-nya berapa? 1 dan seterusnya, kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau CA nolnya ini CA ya, yang sumbu X itu CA. 2 ini adalah CA nol, kan mulainya dari 2, ya. Dari 2, terus menuju ke finalnya itu 0. Nah, kurvenya itu semuanya akan bentuknya seperti ini, dari model matematika yang di atas ini. Fractional yield dari S terhadap A, itu sama dengan 2 CA dibagi 1 plus CA dalam kurung kuadrat, ya. Lalu dari sini kita bisa dapatkan berapa ini apa fractional yield-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka ketika CA-nya itu 0, maka fractional yield-nya ya 0. Ini lihat. Di sini kurvanya 0 semua, 0. Setaknya dari 0, ya. Nah, kalau CA 0 itu di sini 2. Kalau CA 0-nya 2 mula-mula, maka kamu bisa mendapatkan fractional yield-nya berapa. Kurvanya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan MFR, maka luasannya itu apa? Nah, ini kita lihat penjelasannya di sini. Kalau kita pakai mixed reactor, berarti itu mixed flow reactor. Maka S yang terbentuk itu adalah luasan di bawah kurva ini. Betul kan? Karena fractional yield-nya ini dari S-nya itu kalau rectangular-nya under hubungan antara yield-nya versus CA-nya itu the largest area. Itu adalah S yang terbentuk itu akan yang paling besar. Dan kalau kita lihat di sini, ya, pada waktu pakai MFR, maka luas area yang paling besar yang mana? Yang ini, kalau kita katakan bahwa di mana CAF-nya menjadi berapa? Ya, di mana kalau kita lihat di sini, ya kan, berarti kita akan dapatkan bahwa CAF-nya itu setengah. CAF-nya setengah, itu yang paling besar ini, lihat.
Kalau CAF-nya 0 berarti conversion 100%, ya toh. CAF 0 kan berarti conversion 100%. Kalau CAF 0 malah enggak dapat. Ya. Malah luasannya malah kecil sekali. Atau kalau CAF-nya itu misalnya 1 kecil, kita akan dapat di sini. No, di sini. Ya, kita akan dapat di sini. Oh, nggak bisa ya. Ini sign. Kalau saya mau pakai ini. Nah, kita akan dapat CAF-nya di sini. Nah, luasannya menjadi kecil seperti ini kalau CAF-nya itu sama dengan 1. Sehingga yang paling bagus CAF-nya itu adalah setengah. Sehingga kalau kita dapatkan CAF-nya setengah, maka berapa KCS-nya? CS-nya menjadi 0,667. Itu kita akan dapatkan yang paling bagus. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini untuk plug flow reaktor, kalau kita menghendaki produksi S-nya itu maksimum, berarti luasan di bawah yield-nya fraksional yield versus CA itu harus maksimum. Berarti yang maksimum yang mana? Ini yang paling maksimum. Sehingga kalau yang paling maksimum itu ini, kita akan dapatkan bahwa this is the maximum of ini apa yield-nya, S-nya. Ya kan? Berarti ini. Berarti konversinya 100%. Jadi kalau pakai PFR untuk mendapatkan S-nya maksimum itu lebih tinggi pakai PFR dibandingkan MFR. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah dilihat di sini. CSF-nya 0,867. Jadi kita dapat lebih besar kan dibandingkan 0,667 tadi kalau pakai mix flow. Berarti pakai plug flow lebih bagus dibandingkan pakai mix flow. Ya. Nah, sekarang kalau any reactor with separation and recycle of unused reactant. Jadi kalau kita mau menggunakan any reactor, kalau kita mau pisahkan gitu ya. Karena tidak ada reaktan yang meninggalkan itu tidak terkonversi. Ya kan? Maka kita mesti mencari the highest fractional yield-nya di mana ini? Kamu lihat di sini tabel ini. Nah, ini adalah the highest fraction. Kalau kurvanya bentuknya seperti ini, ya 0,5 ini highest, berarti kita harus menjaga pada konversi berapa? Operate here, berarti pada konversi 50%. Di mana CA 0-nya 2, kita jaga pada CA finalnya itu 1. Berarti kita bekerja dengan konversi 50%. Kita akan dapatkan kondisi fractional yield yang paling maksimum di sini. Ini kalau kita menggunakan qualitative approach, ya toh. Tapi kamu juga boleh menghitung lewat ini. Ya, turunan ini sama dengan 0, kamu dapat CA berapa, gitu. Boleh, ya. Nah, ini, kalau ini, kan pakai ini, turunan ini, kamu dapat CA-nya berapa. Kalau plug flow, dari sini, kita harus bisa menyelesaikan integrasi ini untuk mendapatkan plug flow optimum. Ya, jadi ini adalah contoh kalau kita pakai MFR, maka yieldnya adalah 0,33 kalau MFR. Kalau PFR gitu ya, define mol S terbentuk terhadap mol A-nya itu berapa. Nah, ini adalah gambaran untuk menunjukkan kamu bisa menyelesaikan secara kuantitatif maupun kualitatif. Ya. Itu. Nah, what is the best operation condition for this kind of parallel? Maka ya pakai mix flow terus digabung dengan plug flow, lihat ini. Kalau di mix flow seperti ini, yieldnya akan gede. Terus dibuat seri sama plug flow. So you get the most optimum ini yield, ya. Jadi kamu akan mendapatkan most optimum yield, ya. Jadi akhirnya kamu bisa mendapatkan CS totalnya itu 0,886. Oke, ini adalah example 7.3 untuk memberikan gambaran kepada kalian bahwa reaksi paralel itu yang menguntungkan yang mana gitu. Tergantung dari what is your desire of product gitu ya. Itu bisa dihitung secara pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang kamu lakukan lewat grafik gitu ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke
penjelasan berikutnya, yaitu reaksi seri. Kemarin sudah selesai paralel, hari ini kita akan masuk ke seri. Setelah itu kita akan masuk lagi ke seri, tapi beda order. Terus minggu depan kita akan masuk ke seri paralel, ya. Jadi kita akan selesaikan itu. Lalu setelah itu ada quiz untuk multiple reaction, ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke reaksi seri, maka reaksi seri itu seperti ini. Reaksi seri, oke. Buka handout-nya, juga siapkan level spill-nya chapter 8. Nah, sekarang kita lihat reaksi seri di sini. Untuk reaksi seri, ini reaksi seri, ya. Chapter 8 itu reaksi seri. Nah, reaksi seri itu bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. A menjadi R, R lanjut menjadi S, S lanjut menjadi T. Tapi tergantung produk yang kita inginkan yang mana. Oh, saya menghendaki R, saya tidak mau S sama T. Nanti kita harus atur bagaimana supaya tidak S dan T-nya tidak maksimum, ya. Nah, sekarang kita lihat reaksi seri paralel. Ini reaksi seri paralel itu A plus B jadi R, R plus B jadi S, S plus B jadi T. Ini berarti paralel terhadap B, seri terhadap R dan S, ya. Ini makanya menjadi seri paralel. Ya, nah sekarang reaksi reversible irreversible. Ini reversible lanjut ke irreversible. Ini seri lo. Tapi seri yang pertama itu reversible, terus lanjut ke seri berikutnya itu irreversible. Tapi juga bisa reversible reversible. Jadi A menjadi R itu dalam posisi reversible, R menjadi S juga reversible. Kalau tadi contoh yang atas ini kan irreversible. Ya. Nah, contoh yang nyata di dalam kehidupan kita itu adalah hujan asam. Kalau di udara kita itu sangat banyak CO2, sangat banyak SO2. SO2 dihasilkan dari apa? Dari ketika power plant, pusat pembangkit tenaga listrik itu membakar batu bara. Batu bara panasnya itu dipakai untuk menggerakkan turbin. Lalu dia supply electricity itu ke semua rumah tangga maupun industri, ya. Ada industri yang kemudian dia pakai batu bara sendiri, ya. Jadi dia bakar sendiri untuk generate electricity dari untuk kebutuhan industrinya. Nah, ketika membakar batu bara, maka itu ada sulfur dioksida SO2. Karena batu bara itu mengandung sulfur. Sehingga kalau kamu mendatangkan batu bara, kamu mesti cek sulfur kontennya. Kalau sulfur kontennya tinggi, that is not good. Batu bara itu kualitasnya tidak bagus, ya. Karena the sulfur itu kontennya kalau tinggi, dia dibakar, waktu batu baranya dibakar untuk menghasilkan energi, maka dia akan teroksidasi menjadi SO2. Nah, SO2 yang dihasilkan itu bereaksi dengan udara di luar, karena SO2-nya keluar kan dari cerobong. Lalu kemudian dia bertemu dengan oksigen di udara, dia membentuk SO3. Nah, SO3-nya itu kalau ada hujan, musim hujan, kena air, sama saja SO3-nya itu akan berubah menjadi asam sulfat. Ya, sehingga kalau sangat polutet, itu kadang-kadang kita bisa lihat patung-patung itu, patung-patung batu itu bisa keropos, gitu ya. Apalagi kita kalau ada di udara, kita di udara bebas pas musim hujan, bisa saja kita itu kena H2SO4, ya. Jadi ini adalah contoh reaksi seri. Di mana SO2 itu bereaksi dengan O2 membentuk SO3, SO3-nya dengan air membentuk H2SO4. This is a seri reaction. Oke. Jadi hujan asam itu adalah reaksi seri, ya. Nah, kemudian ada juga NO, NO2, NOx. NOx itu juga dikeluarkan dari bahan bakar, ya. Kalau kita
petroleum itu bisa mengeluarkan NOx. Nah, NOx dengan air juga bisa menghasilkan HNO3. Oke. Nah, ini adalah contoh irreversible first order reaction yang seri. Jadi A jadi R, R jadi S. R-nya itu yang kita kendaki, desire-nya itu R, bukan S. Nah, kalau desire-nya R, kalau K1-nya itu besar, it's much more easier for us. Ya, bagi kita lebih mudah itu. Jadi kalau kita mau masuk ke sini, kita mesti lihat berapa rate-nya. Min RA itu sama dengan K1CA. Ya, first order ya, K1CA. Nah, RR-nya itu adalah K1CA dikurangi K2CR. Ya, produk R yang terbentuk. Ya, K1CA dikurangi K2CR. Nah, terus kemudian kalau RS, ya, kalau rate pembentukan produk S-nya itu adalah K2CR. Ya, ini adalah equation-nya. Saya kira kalian mestinya sudah bisa ya menulis this kind of equation ini. Oke? Okay? Bisa, Bu. Ya. Itu bukan min K2C. Kenapa? Oh, soalnya itu K2CR ya, Bu. K2CR, Bu. Oh ya, oke. Okay. Makasih, Bu. Saya salah lihat tadi. Ya, K2CR. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada ini. Nah, ini pendekatan kualitatif lagi. Product distribution. Kemarin kita sudah belajar product distribution, gimana cara feeding-feedingnya, feeding strateginya, kalau kita punya parallel reaction. Nah, sekarang ini kalau seri, gimana kita melakukan analisa kualitatif untuk product distribution-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini misalnya dia fotokatalitik, ya. Fotokatalitik. Jadi dia membutuhkan sinar dan sinar itu berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka sebelah kiri gambar 8.1 itu adalah konsentrasi versus waktu. Ya. Kalau itu terjadi di dalam sebuah beaker, nah, kalau beaker seperti ini model mendekati reaktor apa ini? Mendekati reaktor apa ini? Ada yang bisa jawab enggak? Apa ini? Ini batch kan? Ini batch ini ya. Ini reaktor reaksi batch. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, maka A-nya itu akan turun terus itu berdasarkan fungsi waktu. Pasti kan, karena dia kan reaktan. Jadi dia pasti habis berdasarkan fungsi waktu. R-nya itu terbentuk naik, karena kan dia dari A kan menuju R duluan, dia terbentuk naik. Tapi one day setelah T tertentu dia drop pasti, karena S-nya mulai terbentuk. Nah S-nya ini terbentuk pelan-pelan sedikit dulu karena R-nya yang terbentuk dulu kan. Nah kemudian S-nya naik dan yang paling terakhir ketika T-nya terakhir itu justru S-nya yang tinggi, bukan R-nya. Nah padahal kalau kita mau mendapatkan R-nya, apa yang harus kita lakukan, kan seperti itu. Karena kalau kita biarkan saja, maka fenomenanya akan seperti kurva 8.1. Ya. Nah, sekarang, kalau kita katakan bahwa, oh, saya ingin mendapatkan S yang optimum. Nah, ini terbalik, saya ingin S-nya yang optimum. Saya enggak mau intermediate product-nya. R-nya itu saya enggak mau. Nah, tapi enggak bisa kalau kita potong aja di T di sini, ya kita lihat kita potong di T di sini. Nah, kalau misalnya kita potong pada T di sini, ya, ini adalah T reaksinya, final reaksinya di sini, kita mendapatkan jumlahan S sama dengan R loh. Berarti S-nya itu sama dengan R. Nah, padahal saya pengen S, misalnya saya ingin S. Nah, oke, okay, kenapa tidak kita geser? Boleh, you try to move here. Ini T-reaksinya. T-reaksinya digeser di sini, T-reaksinya. Tapi kamu juga masih punya R loh ini. Punya S. Padahal kita inginnya S-nya itu yang banyak, R-nya jangan banyak-banyak. Nah, tapi kalau kita bekerja seperti ini, gitu,
bekerja seperti ini, kita akan tetap mendapatkan S yang tidak bisa optimum. Ya. Nah, makanya lalu ada cara. Caranya bagaimana? Kalau kita mau membuat S-nya itu betul-betul tinggi, maka kita harus pakai cara diputarkan begini. Only small amount itu yang dialirkan demi yang diputar balik. Sehingga ketika dia terbentuk R, ya, kan di sini dia terbentuk R. R-nya enggak bisa banyak-banyak terbentuknya karena A-nya yang diputar di sini dengan katalis pakai lampu ini, fotokatalitik, namanya fotokatalitik ya. Fotokatalitik reaction. Ya, jadi kalau A-nya itu diputar di sini, dia bentuk R, tapi enggak bisa banyak-banyak. Lalu terus langsung lanjut ke S. Nah, ini numpuk di sini terus. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan R-nya itu kecil sekali di sini. Ya. Tapi S-nya yang tinggi di sini. S-nya yang tinggi di sini. So, we minimize R-nya, membuat optimize S-nya. Ya. Kamu kalau buka level screenmu, kamu buka di chapter 8 itu, kamu lihat gambar ini, 8.2. Di chapter 8-mu itu. Nah, di gambar 8.2-mu itu akan jelas tampak di sana. Ya. Tampak di sana itu penjelasan bahwa concentration time curve, itu kurva konsentrasi versus waktu, untuk contents, ya, untuk komponen yang ada di beaker, kalau small portion of the fluid is irradiated at any instant. Jadi kalau hanya sedikit saja yang dikenakan katalisnya itu, maka gitu, dia terbentuk R-nya tidak bisa banyak. Terbentuk R-nya tidak bisa. Lain lihat sebelah kiri ini. Kalau sebelah kiri karena dia jumlahnya itu banyak, A-nya itu. Langsung, jadi A-nya itu langsung banyak, langsung dia convert to R. Terus baru kemudian ke S. Tapi kalau A-nya sedikit yang dikontekkan dengan ini, dia membentuk R tidak bisa banyak-banyak, tapi dia kemudian lanjut ke S. Jadi seolah-olah S-nya itu numpuk. Nah, dia akhirnya menjadi membentuk S yang paling banyak. Ya, ini adalah type of distribution, kualitatif distribution untuk kita tahu kalau kita mengendaki produk. Nah, figure 8.1 ini penjelasannya. Langsung tercampur, uniform, maka A dan R berkompetisi untuk menghasilkan produk. Karena A-nya itu langsung jadi R, R-nya juga langsung membentuk S. Jadi A dan R itu seperti kejar-kejaran di dalam batch itu. Karena A-nya juga cepat membentuk produk, R-nya yang sudah terbentuk, itu langsung dia menjadi S. Karena A dan R menjadi berkompetisi untuk membentuk produk. Nah, kita tidak mau sebetulnya untuk menghasilkan R. Ya, toh? Nah, tapi kalau figure 8.2, penjelasannya itu adalah figure 8.2 ini sebagian reaktan A diputar, dipapar cahaya, dan dikembalikan ke reaktor. Maka A-nya itu akan jadi S completely. A dan S yang ada di reaktor, maka R-nya nggak bisa tinggi. Iya kan? Karena begitu dia kena, A-nya itu kena diputarkan sedikit, kena cahaya fotokatalitik, dia jadi R. Lalu R-nya kan ya mau membentuk S tuh. R-nya langsung cepat membentuk S juga. Nah, tapi kemudian dia dibalikkan lagi. Dibalikkan masuk ke reaktor, berarti S-nya atau yang banyak di dalam reaktor ini. Terus diputar lagi. Nah, diputar lagi, ah, jadi R-nya langsung jadi S. Jadi S-nya, jadi R-nya enggak bisa banyak-banyak di situ. Itu salah satu strategi kalau kita mau membuat ini apa intermediate product-nya itu minimum. Karena kita tidak mau intermediate product. Oke? Nah, untuk reaksi irreversible, pembentukan intermediat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fluida yang dicampur dalam reaksi. Ya, jika produk intermediat merupakan produk yang diharapkan, mencampur fluida dengan komposisi yang berbeda tidak akan mendapat komposisi produk intermediat yang maksimum. Ya toh, kalau kamu kepengen R-nya sekarang, ya, kamu pengen R-nya, terus kamu nyampur fluida. Fluida komposisinya dibedakan, ya kan? Dibeda-bedakan, kamu tidak akan bisa dapat komposisi produk yang intermediate yang maksimum, tidak bisa. Nah,
kita mesti lihat contoh 8.1. Saya dibuka level view-nya. Level view-nya dibuka 8.1. Enggak ada di slide ini ya. Jadi buka level speed. Oh, saya punya level speed. Oke, kita lihat 8.1 ya. Nah, ini sebetulnya contoh-contoh yang tadi saya sudah jelaskan. Ini 8.1. Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan. Kita lihat 8.1. 8.1 adalah favorable contacting patterns. Jadi kemarin kita belajar di reaksi paralel bagaimana pola kontak untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Ya kan, untuk reaksi paralel. Sekarang kita bicara reaksi seri. Ya. Bagaimana pola kontaknya? Kalau ini reaksi irreversible dalam bentuk seri. A jadi R, R jadi S. Ya. Kita lihat di gambar 8.1. Contacting pattern dari 8.1 itu yang mana? Kalau ini dijalankan memberikan konsentrasi tertinggi dari produk intermediate. Karena kita mengendaki R-nya, bukan S-nya. Ya. Nah, so what is the contacting pattern yang paling bagus? On the left and one on the right. Kamu harus milih. Ya, kalau kita pakai plug flow, seperti ini, atau pakai mix flow. Yang B, pakai plug flow terus diputer, di recycle. Yang B, ini pakai seri mix flow. Oke, okay. Yang C, pola kontaknya dimasukkan sedikit di sini, terus sedikit di sini, diumpan pisah. Diumpan pisah. Yang satunya tidak dipisahkan. Ya. Kemudian, dua-duanya sama-sama plug flow, tapi yang satu laminar flow, yang satunya turbulent. Pilihannya yang mana? Kalau kita mau mendapatkan produk intermediate-nya. Nah, kita lihat. Kita disuruh fokus mulai dari mixing rule-nya untuk reaksi seri. Ya. Jadi kita mesti lihat bahwa the extent of mixing of stream of different compositions should be minimized. Jadi kalau kita mau mencampur ya toh untuk komposisi yang berbeda-beda itu harus diminimisasikan. Ya, reason-nya apa? Untuk bagian A. Yang paling kiri itu adalah better, berarti yang plug flow better. Ya. Ini paling better. Kenapa? Karena kamu kan enggak nyampur-nyampur pada konsentrasi yang beda-beda toh. Kan enggak boleh. Tadi kan dikatakan di sini kan sudah dikatakan yang di kotak ini. For irreversible reaction in series, the mixing of fluid of different composition is the key to the formation of intermediate. The maximum possible amount of any and all intermediate is obtained if fluid of different composition and at different stages of composition are not allowed to mix, tidak diizinkan untuk dicampur pada beda-beda komposisi. So, kenapa yang kiri ini lebih bagus dari yang kanan? Because yang kanan, you are mixing different concentration, kan? CA0 ini kan selalu misalnya 2 mol per liter, tapi yang sudah di dalamnya mix flow reactor ini kan sudah tidak 2 mol per liter lagi, dia kan sudah terkonversi, kan? Sehingga kamu mencampurkan antara yang masuk baru itu dengan yang di dalam itu, berarti kamu you are mixing a different composition dari reaktanmu. Nggak boleh itu. Kalau seri, itu tidak diizinkan. Kalau kamu pengen dapat intermediate loh ya. Sehingga ini yang lebih bagus. Ya, karena plug flow itu, dia tidak, dia boleh dikatakan hampir homogen dia, konsentrasi di setiap ininya dia. Nah, sementara kalau yang B itu apa? Nah, kalau kita lihat, oh ini chapter 6, kita disuruh lihat chapter 6. Maka, so we generalize to this any positive order reaction.
Jadi dikatakan bahwa yang kiri itu kan plug flow, closer to plug flow for both first and for second order reaction. Jadi yang kiri itu bagus kalau untuk first and second order reaction. Jadi kita akan bicara bahwa kalau kita punya first and second order reaction, lebih baik kita putarkan begini. Nah, kamu belajar di TRK 1, chapter 6. Bacaan lagi chapter 6-nya itu. Diminta untuk melihat ulang figure 65, 66, 66, 16, 17. Kenapa? Figure itu bicara apa? Ada kaitannya di sini. Jadi jangan lupa sama TRK 1-mu. Ya. Nah, part C, the right pattern is better because it's closer to plug flow. Jadi yang C ini lebih baik. Ya, karena ini kan spirit dengan plug flow. Nah, kalau ini enggak boleh karena you are mixing a different composition. Ya. Nah, itu yang enggak boleh. Nah, yang D itu yang mana? Baiknya yang laminar atau yang turbulent? Turbulent flow has less intermixing of fluid at different ages, ya. Jadi umur yang beda-beda. Nanti kan kamu by the week of 7 ya. Minggu ke-7, saya akan tunjukkan kamu non-ideal reactor. Itu beda-beda umurnya. Jadi komponen ya, chemical komponen yang ada di dalam reaktor itu umurnya beda-beda. Tapi kalau kita pendekatannya kan ideal reactor, itu semua homogen, you know. Tapi sebetulnya real in the field itu beda-beda umurnya. Nah, apalagi kalau laminar, kalau pelan, ya, kalau turbulen itu kan cepat. Jadi dia seolah-olah dia tidak akan mencampur less intermixing of fluid at different ages, ya. Jadi tidak akan terjadi bypassing. Ya, kalau laminar ini kan bisa jadi yang nyerobot gitu, bypassing itu nyerobot. Ya, kalau ada orang antri terus nyerobot itu bypassing itu dia itu. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini sama. Kalau laminar ini nanti ada komponen reaktannya itu yang sebagian itu brobos gitu. Brobos duluan. Nah, berarti tidak bagus toh pencampurannya di sini. Nah, kalau turbulent itu dicampur pada different age, pada komposisi konsentrasi yang beda-beda itu kecil sekali. Tapi kalau laminar besar, karena apa? Ada yang brobos. Nah, yang brobos itu kan mungkin konsentrasinya kan masih lebih tinggi daripada yang tercampur. Karena sudah terjadi reaksi. Sementara dia kalau brobos, kan dia belum sempat bereaksi, sudah brobos duluan. Nah, akhirnya kamu mendapatkan sebuah situasi di mana kamu berada pada sebuah kondisi, kamu harus mencampur pada berbeda konsentrasi. Makanya laminar tidak diperdaki. Has to be go for two bulan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Ya ada, berarti kita masuk ini. Ya. Nah, mana yang lebih baik, MFR atau PFR? Sudah kita pelajari ya, 8.1. Nah, sekarang masuk ke ini. Nah, ini mulai kuantitatif. Beberapa mahasiswa blogger kalau sudah suruh kuantitatif. Terutama kalau menurunkan, bikin neraca massa, neraca energi. Dulu itu makanannya kita kok. Gak boleh blogger, ya toh. Nah, ayo coba kalau kamu saya tuh suruh nulis saja ini datangnya dari mana? Sebagian dari kalian mungkin nggak bisa. Plug flow reactor. Kok bisa min DFA dari mana? Plus RADV sama dengan 0. Itu dari apa? FA 0 minus FA kan gitu toh. Plus RADV itu nanti dibagi delta V kan gitu toh. Dibagi delta V sehingga dia menjadi DFA. Kok bisa minus ya? Karena FA pada posisi 0 dikurangi FA pada posisi X plus delta X. Kan gitu toh. Kalau PFR kan kamu harus bekerja di increment sepanjang panjangnya reaktor. X dengan increment jarak tebal reaktornya itu increment-nya delta X. Oke? Sehingga kamu nanti punya min DFA di situ. Nah, ini harus kuat loh ya. Seperti ini. Kalau kamu enggak kuat seperti ini, kamu enggak ngerti loh ini asal dari mana. Dan ini selesai di TRK 1. Selesai. Kalau lulus TRK 1, buat ini enggak bisa, teman-teman. Ya.
Enggak boleh itu, enggak boleh mestinya ya. Nah, kemudian kok bisa DCA per detol dari mana? Anyone understand? Dari mana itu? Kok bisa ada DCA per detol? Itu datanya dari mana? Itu sama dengan K1CA, ini order 1 loh ya. Ada yang mau jawab? Datanya dari mana itu? Ayo. Tuh, kok diem semua toh? Ini disuruh diri kok diem semua. Itu dipindah ruas ya, terus dibagi DV. Jadi kan F per V jadi C. Iya, F per V jadi C, betul. Terus tolnya datang dari mana? Tolnya datang dari mana? Ayo coba kamu ambil kertas, kamu retoret dulu. Nanti salah satu saya panggil, namanya saya suruh posting itu nanti. Saya bikin multiple share screen. Ayo, kamu buat dulu. Dari mana itu bisa keluar sama bisa keluar seperti itu. Kok bisa keluar CA sama dengan CA0 ya toh? E pangkat min K1 tau dari mana? Ini neraca komponen A lo ya. Ayo dikerjakan itu. Nanti saya panggil salah satu dari kalian. Bagaimana itu kok bisa begitu? Oke, bisa itu cepat kok. Ayo, saya panggil. Pierre, Emmanuel, ayo. Bisa share? Hitungannya itu kok bisa gitu? Bentar, Bu, ini tadi saya cuman kayak bayang-bayangin gitu, Bu. Jangan pakai ilmu bayang-bayang kamu. This is chemical engineering, ha? Mau pakai ilmu bayang-bayang. Tapi nggak tahu benar apa nggak, Bu, masihan, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kamu kok nggak percaya diri, loh. Jadi orang itu harus percaya diri. Salah itu nggak apa-apa. Pokoknya harus berani, itu loh. Orang yang itu yang sukses itu yang bonek-bonek itu loh. Yang sukses itu. Atau lainnya siapa? I don't know, mungkin ada yang ini ya, apa Niko ya, Niko ada di sini enggak? Ya Bu, masih halfway Bu. Masih halfway. Mm-hmm. Okay, don't worry, just show me. This actually is not difficult though. Just show me, kita ramesi sama-sama, enggak apa-apa, ayo. Kita ramesi sama-sama ya. Itu belum neraca massa R ya. Kalau neraca massa R sudah ada di ininya apa? Di PowerPoint-nya. Integrasinya diselesaikan seperti itu ya. Saya ingin tahu gimana we are writing the ini neraca massanya. Oke. Siapa yang mau ini? Enggak apa-apa, ayo tampilkan aja. Nanti kita
Kita kupas sama-sama kok, nggak masalah. Punya Nicholas aja, Nicholas. Kamu share aja, Nicholas. Gak apa-apa, masih halfway, gak apa-apa. Kita ini kan aja, kita bahas di sini. Bagaimana membuat neraca masa, neraca mol A di dalam PFR, oke? Kita kan punya FA0 dikurangi FA pada posisi X sama dengan 0, satunya X plus delta X, kan gitu toh. Gitu, terus ditambah RA kali DV. Kok bisa plus? Kenapa? Karena minus minus kan gitu toh ya. Jadi plus RA DV sama dengan 0. Lalu kemudian ini karena min FA dari X plus delta X dikurang ditambah FA0 kemudian dibalikkan menjadi min min DFA ditambah RA DV itu sama dengan 0. Tadi kan sudah ada yang membahas kalau dibagi apa? Dibagi apa? DV. Supaya dia dibagi dengan laju alir loh. Dibagi laju alir. Nu 0 ya, dibagi nu 0. Maka dia menjadi DCA, betul enggak? RA-nya pindah, maka DFA itu sama dengan RADV, kan gitu toh. Ayo wes, ayo salah satu ayo. Saya ini saya enggak di anu atau saya atau kamu aja, ayo salah satu atau saya pakai papan putih aja ya. Hah? Ya apa sih kok semua dosen ini ngurusin. Maksud mahasiswanya enggak ada yang anu. Bentar saya pakai whiteboard aja supaya kamu clear itu dari mana. Misalnya ini penting. Oke, saya show whiteboard ya. Hopefully my whiteboard ini bisa kelihatan dengan baik. Jadi perlu banget ini ajanya. I share dulu, oke. Tampil enggak ya, whiteboardnya? Belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Kelihatan ya? Sudah, ya. Bu. Oke. Oke, kita start ya. Kalau kita punya reaksi itu adalah A menjadi R menjadi S dan kita diminta untuk menyelesaikan dalam bentuk PFR ya. Ya toh kalau PFR ini kamu kan bekerjanya pakai pias begini toh ya. Ini X, ini FA. Ya. Ini FA pada saat X plus delta X. So you have DFA di sini. Kan begitu. FA ini dikurangi FA ini DFA. Ya. Ya, tapi kenapa minus? Karena ini dikurangi yang di sini harusnya ini kurangi ini terus jadi minus. Jika kamu punya FA pada posisi X dikurangi FA pada posisi X plus delta X, ya. Terus dikurangi rate of reaction kan gini toh. Sama dengan kenapa DV karena kamu bekerja di dalam increment ini ya. Nah, lalu kemudian di sini kamu mendapatkan min DFA. Ya, karena kita balik itu harus sama dengan ditambah RADV itu sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas then we have DFA sama dengan RADV kan? Ya. Lalu kemudian kita bagi dengan laju alir masuk. Ini plug flow, ya plug flow-nya seperti ini. Maka dia masuk itu punya new nol, ya. Kita bagi dengan new nolnya, ya. Laju alir massa dibagi laju alir volumetrik adalah konsentrasi, betul enggak? Sehingga kita punya DCA di sini, ya. DCA sama dengan RA ini dibagi DV dibagi ini itu D tau. Ya toh, waktu tinggalnya kan, jika kamu punya DCA per detau, itu sama dengan RA. Tadi sudah dikatakan, but this is the first order
So we have here itu adalah K1CA. Ngerti ya? Itu caranya menurunkan. Nah, lalu dari sini, kemudian tuh, kita bisa mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan DCA per detail itu sama dengan K1CA. Ya, sehingga nanti kemudian kita solve this problem, ya. Okay, sorry. Then we solve, kita selesaikan ini, kita akan mendapatkan CA sama dengan CA0 E pangkat min K1 tau. Ini datanya kan dari sini. Ya, jadi dibagi dengan laju alir volumetriknya, ya. Itu. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Nah, so you see here, kenapa kemudian CA sama dengan CA0 E pangkat min K1 tau ini. Ini dibagi dengan laju alir volumetrik. Nah, neraca mol S itu apa? CS itu adalah CA mula-mula dikurangi CR dikurangi CA. CR ini maksudnya CR sisa, dikurangi CA sisa, betul kan? Kita kan harus tahu bahwa kita di belajar-belajar neraca massa itu enggak boleh ada yang hilang. Sehingga konsentrasi S itu akan selalu sama dengan konsentrasi A mula-mula dikurangi konsentrasi A sisa dikurangi konsentrasi R. R sisa. Jadi ya itu harus sama, ya itu harus jadi punyanya CS. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, kalau dari sini. Oh, ini sudah ya. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita neraca mol R bagaimana? Ini tadi kita baru selesaikan neraca massa, neraca molnya A. Kalau neraca mol R bagaimana? Ya tadi, seperti tadi yang saya kasih di whiteboard itu. Min FR plus RR di V sama dengan 0. Nah, RR-nya itu apa? K1CA dibuai K2CF. Selesaikan. Then you have persamaan diferensial ini ya. Order, persamaan diferensial linear ini ya. Nah, kamu dapat persamaan PD ini. Nah, PD ini selesaikan. Diintegralkan. Jadinya seperti ini. Jadi kamu tidak boleh lupa kalau kamu mendapatkan PD persamaan diferensial, menyelesaikannya gimana? Ini kan order 1 toh, kalau lihat gini ya. Nah, kemudian dari sini kamu integralkan, kamu dapat ini CF per CA. Nah, terus kalau kamu mau diminta konsentrasi R maksimumnya bagaimana ya? Turunan ininya itu harus 0. Turunkan terhadap apa? Turunan CR per CA0 terhadap waktu tinggalnya tau, karena tadi variabelnya itu tau kan, waktu tinggal kan berubah-ubah. Nah, ini D tau sama dengan 0. Dari turunan ini, ketika kamu menurunkan ini terhadap tau, kamu akan dapatkan ini. Ya, jadi PFR optimumnya itu taunya itu ini, CR maksimum per CA0-nya itu ini. Jadi CR maksimum per CA0-nya itu adalah tergantung dari konstanta kecepatan reaksinya. Nah, neraca mol S-nya ya sama, CS sama dengan CA0 minus CA minus CN. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Jelas ya? Ini caranya mengoptimasi kalau seri kamu menghendaki mendapatkan intermediate-nya maksimum untuk PFR. Ini belum MFR loh ya, ini baru PFR. Ya. Nah, kalau MFR nanti ada ini MFR. Sekarang ini PFR dulu. Sampai sini jelas enggak? Jelas. Jelas nah. Hah? Ada pertanyaan enggak ya? Jelas, Bu, jelas. Jelas ya. Nah, sekarang masuk ke sini. Nah, kamu juga boleh, tapi ini berlaku cuma unimolekuler loh ya. Cuma kalau satu-satu-satu ya. Jadi molekulnya cuma satu-satu-satu koefisiennya. Kalau 2A menjadi R, ya tidak berlaku gambar ini, ngerti ya? Nah, the same thing, tadi ini juga begitu kan? Ini unimolekuler, karena itu K1CA, gitu ya, elementer, reaksi order 1, gitu ya. Kalau reaksinya order 2, beda lagi, ya. Nah, sekarang kamu buka reference filmmu,
chapter 8, gambar 8, 3AB. Ayo dibuka itu. Semua buka. Sudah? Hei, sudah apa belum? Sudah, Bu Hilda. Oke, sudah. Kamu lihat di sini. Ini kalau pada reaktor PFR atau batch. Gambar ini menunjukkan sumbu Y-nya adalah C per CA0. Karena produknya akan ada R sama S. Sehingga dia cuma memberikan notasi C per CA0. CA0-nya pasti kan, A reaktannya. Lalu di sini, itu adalah konversinya, X. Kalau di sini K1, K1. Nah, perhatikan yang di gambar B. Kamu buka Levens Bingo tuh lihat. Titik-titik ini sangat penting. Ya, garis ini. Ya, garis ini sangat penting. Lihat kan, garis CS per CA0 tuh nembus garis diagonal kan, betul enggak? Garis diagonal. Diagonalnya ini. Ini loh. Ini itu garis diagonalnya. Ya, ini garis diagonalnya. Lihat ini nembus dari sini sampai sini, ini dari sini sampai sini. Gambar ini punya makna apa? Kalau K2 per K1-nya itu kecil, ya, K2 per K1-nya kecil, ya kan? Kalau K2 per K1-nya itu kecil, ya, kalau K2 per K1-nya itu kecil, maka rate terbentuknya S itu besar atau kecil? Loh, gampang toh. Kecil harusnya, Bu. Kecil, Bu, kecil. Nah, kelihatan dari reaksinya ini loh. Kalau K2 per K1-nya itu kecil, berarti rate terbentuknya S itu kecil loh. Ya, Bu. Ya, sampai sini jelas. Berarti CR per CA0-nya besar atau enggak? Besar atau enggak? Besar, harusnya, karena semua jadi CR. Besar. Ya, karena terbentuk S-nya kecil, berarti CR per CA0. Jadi lihat ini, kalau dia di 0,1, K2 per K1, 0,1 ini kan nilai K2 per K1 toh. K2 per K1-nya ini 0,1, misalnya X-nya itu di sini, ya, saya ambil X-nya di sini. Ini X-nya ya, konversinya ya. Nah, kalau konversinya saya ambil di sini, nah, kelihatan ya, yang merah ini pada X di sini, ini kan X 100%, ini misalnya X berapa? 0,8 misalnya. Pada waktu X di sini, saya tarik di sini, kalau K2 per K1-nya 0,1, berarti CR per CA0-nya berapa? CR per CA0-nya berapa? Lihat itu, yang warna biru itu. Saya bawa ke kiri, itu kan C per CA0. Itu CR per CA0-nya. Ngerti? Ini CR per CA0-nya ini. Loh, terus CS per CA0-nya berapa? CS per CA0-nya, ini punyanya CR per CA0 semua ini.
Ngerti? Karena dia di sini. Loh, CS percikan nolnya yang mana? Ini CS percikan nolnya, ya. Saya tunjukkan di sini. Ini itu CS percikan nolnya itu ini. Sisanya. Jadi ini CR, dari CR nolnya berapa misalnya? Ya, berarti ini sisanya itu ini, CS percikan nol. Sedikit ini, kecil ini. Kecil ini. Ngerti? Waduh, enggak bisa, saya enggak bisa gambar. Kecil ini saja. Karena potong di diagonalnya ini. Jadi ini punyanya CR percikan nol itu segini. Ya. Jadi nanti ngitung CS-nya gimana? Enggak masalah, kamu kan bisa ngitung CS. CS itu sama dengan CA0 dikurangi CR. Betul enggak? CS itu kan sama dengan CA0 dikurangi CR dikurangi CA. CA sisa. Nah, kalau kamu sudah tahu berapa CR-nya di situ, berarti kan kamu bisa CA0, ya pasti X-nya tahu kok. Berarti CA-nya tahu. Berarti CS-nya bisa ngitung kamu. Ngerti? Kecil sekali, so you get the more. Tapi kalau kamu K2 per K1-nya itu gede, maka apa? Kalau saya sekarang turunkan ini. Kalau saya turunkan yang ini. Nah, kalau ininya gede, nah di sini K2 per K1, berarti saya punya kurva itu kan di sini. Kurva saya kan ini. Uang yang lo gambar begini. Nah, tidak bagus gambar saya ya. Tapi kamu ngerti maksudnya, saya berusaha membuat kurva seperti ini. Ya, kurva seperti ini. Ini kurvanya ini. Berarti K2 per K1 di sini berapa? Mungkin 2 ya ini ya. Kalau ini kan atasnya kan 1. Dua. Jadi semakin tinggi, lihat kalau sampai 10 ini. Apa yang terjadi? Kalau semakin tinggi K2 per K1-nya, berarti kamu mendapatkan rate terbentuknya S itu besar. Jadi K2 per K1 rate terbentuknya S itu besar. Lihat ini di sini. Ya kan? Jadi ini untuk menunjukkan bahwa gambar ini menunjukkan perilaku kalau unimolekuler. Ya. Jadi kalau K2 per K1-nya besar, rate terbentuknya S menjadi besar. Sehingga CR per CA0-nya kecil. Makanya CR per CA0-nya itu kalau kita tarik ke sini. Kalau kita tarik ke sini, kecil ini. Nah, kecil ini. Oh, kecil. Gitu? Ini CR per CA0-nya, CR per CA0-nya kecil ini. Segini tok ini. Tapi kalau tadi segini. Ya. Ngerti ya? Jadi ini kalau kamu menggunakan kurva ini boleh kalau unit molekuler ya. Sampai sini jelas ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, saya masuk ke MFR. Tadi baru PFR loh. Nah, kalau masuk ke MFR, nah ini raca molnya seperti tadi. Bikin raca molnya untuk PFR. Tadi kalau PFR kan pakai DV-DV gitu. DF-DF gitu. Ini enggak usah, FA0 min FA, nanti dibagi sama nu-nya, jadi seperti ini. Terus nanti CA per CA0-nya seperti ini. Lalu dari sini, raca mol R-nya itu seperti ini. Ya kan? Ketemu CR per CA0-nya seperti ini. Nah, berarti S itu apa? CS ditambah CR ditambah CA itu sama dengan CA0. Ini jangan pernah lupa ini ya. Ini kebanyakan orang lupa. Kalau kamu punya satu model lagi, equation lagi, yang bisa membantu kamu untuk solve the problem, yaitu ini. Dan banyak orang lupa, enggak bisa menyelesaikan. Padahal ada satu model matematika ini yang penting. Ya kan? Nah, kalau CS dibagi CA0 itu menjadi apa ini? Nah, R intermediate mau mencari maksimumnya gimana? Diturunkan aja ini. Jadi nanti dapatnya itu seperti ini. Ya. Kalau sudah kena gini, sebagian mumet ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa mendapatkan ini. Oh, sorry.
ini. Sehingga tau waktu tinggal optimum untuk MFR itu 1 dibagi akar K1 per K2. Beda ya, kalau PFR tadi apa waktu tinggal optimumnya? Waktu tinggal optimumnya kalau PFR apa? Kalau disi jawab, ini tadi sudah dibahas. Lon K1 per K2 itu. Iya, lon K2 itu. Berapa? Ini loh. Ini ln K2 per K1 dibagi K2 per K1. Ini kalau optimumnya untuk PFR, kalau kita mau mengendaki intermediate-nya ya. Nah, tapi kalau MFR ini, kalau MFR ini, sampai sini jelas. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kalau saya mau mendapatkan R yang optimum, ya, untuk mendapatkan CR maksimum, berarti waktu tinggalnya di plug flow sama di mix flow besar mana? Ayo, harus bisa loh ya. Kalau saya mau mendapatkan R yang maksimum, waktu tinggalnya di plug flow sama di mix flow besar yang mana? Bandingkan aja tau taunya. Taunya itu kamu bandingkan. Langsung kelihatan kok. Pasti besar yang mana itu. Waktu tinggal yang besar yang mana? Waktu tinggal optimumnya lebih besar mana? Mix flow atau plug flow? Loh, gak bisa jawab. Saya panggilin aja supaya jawab ya. Ayo, Kevin Chandra Halim, apa jawabanmu? Kevin, kamu gak ada ya? Cuma ada namanya orang yang hilang ya? Ya, besar mana Kevin? Besar mana? Menurut kamu besar mana? Kalau kita mau mendapatkan CR maksimum, waktu tinggal yang mix flow atau plug flow yang lebih besar, yang mana? PFR. PFR lebih besar. P optimumnya PFR lebih besar. Jadi, mix flow. Oke. Okay. Amelia Winoto, menurut kamu apa? Mungkin PFR ya, Bu. PFR. Nicholas Sebastian Jasman, menurut kamu apa? Mungkin PFR ya, Bu. PFR. Semua setuju PFR ya? Feren, kamu apa? Kayaknya sih PFR, Bu. Soalnya di atasnya ada len-nya itu. Tapi saya belum coba simulasi pakai angka sih, Bu. Oke. Coba kita lihat ya. Kalau PFR itu kan len K2 per K1 dibagi K2 minus K1. Nah, sementara kalau MFR, itu apa kalau MFR? 1 per akar ya. Betul enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. 1 per akar K1 kali K2. Ya pasti besaran yang mix flow dong. 1 dibagi kok. Dibagi dan itu pasti akar itu pasti kecil. Jadi tau optimum untuk mix flow reaktor itu harus lebih besar, pasti akan lebih besar daripada tau optimum untuk plug flow. Jadi sebetulnya
kalau waktu tinggalnya dia lebih besar, berarti dia butuh reaktor lebih besar apa enggak? Lebih besar. Nah, yes, that is the problem. Oke? Okay? Dia akan butuh reaktor lebih besar. Jadi, kita harus tahu, ya toh, ketika kita membandingkan dua reaktor tersebut dengan waktu tinggalnya, lalu kita tahu bahwa oh, untuk reaksi yang sama, saya butuh size ini lebih besar kalau saya mau pakai mix flow. Karena waktu tinggalnya lebih gede. Sehingga size of reaktor pasti lebih besar. Gitu loh. Nah, sebetulnya menguntungkan atau tidak, it depend. Kita mesti calculate kode economic feasibility-nya. Ya. Jadi ini memberikan gambaran kepada kamu sampai di situ. Oke, kita masuk ke nah, ini kan. Nah, CR maksimum per CA nolnya seperti ini. Nah, ini tadi kan di mana? Tadi kan di PFR ya, perilaku unimolekularnya tadi yang saya bahas itu. Nah, ini untuk MFR. Betulnya sama, lihat ini. Ya. Jadi ini sama. Oke, kemudian masuk ke yang 16. Nah, CR maksimum PFR dibanding CR maksimum MFR besar mana? Ada pertanyaan ini. CR maksimum PFR dibanding CR maksimum MFR itu besar mana? CR maksimum itu kalau K1CA sama dengan K2CR. Lalu dibuat aja persamaan ini. Ya. Kesamaan ini kita dapatkan tol MFR maksimum tadi seperti ini optimumnya, CR per CA0 maksimumnya itu ini, kalau MFR ya. Nah, kalau PFR, CR per CA0 maksimumnya ini. Nah, pertanyaan tadi adalah CR maksimum PFR dibanding, ya kan? Dengan CR maksimumnya MFR itu besar mana? Ya sudah, sekarang dilihat dari jabaran ini, menurut kamu besar mana CR maksimumnya? Lebih besar mana? PFR kayaknya, Bu. PFR, betul. Kenapa kok PFR? Soalnya yang MFR dibagi sesuatu ditambah satu kuadrat itu pasti lebih dari satu. Jadi makin makin kecil nilai hasil pembagian. Jadi PFR pasti lebih besar. Jadi kamu bayangkan, if you work with a series reaction, dan kamu menghendaki intermediate-nya itu sebagai produk, you have to go for PFR. Karena kamu kerja dengan volume reaktor yang lebih kecil dan kamu mendapatkan CR per CA0 maksimumnya itu lebih tinggi, then you have to go for PFR. Ini tuh langsung dari sini kan logika kita kan diajak untuk mikir. Oh, berarti kalau saya punya reaksi seri dan itu unimolekular, maka saya sudah terbukti bahwa PFR lebih menguntungkan daripada MFR. Sampai sini jelas tuh. Makanya kamu belajar itu tidak boleh menghafal. Kamu lihat ini. Lalu terus dimasukkan ke dalam critical thinking. Lalu kamu menganalisa. Justru yang kamu peroleh ketika kamu kuliah itu selain konsepnya, tapi ketajamanmu berpikir itu yang diasah. Seperti ini saya mengajak kamu untuk mikir, ayo pikir. Kamu gunakan kemampuan analisamu. Jika kamu langsung bisa melihat bahwa, oh ya, ini masuk. Jika kalau kamu kerja dimanapun, kamu dikasih data, dikasih angka-angka, kamu langsung bisa membuncikan angka-angka atau data itu. Itu yang paling penting. Dan itu yang mahal. Seseorang yang bisa membunyikan data,
membunyikan angka-angka, itu yang mahal. Software everything can help us, bisa membantu kita untuk mendapatkan angka-angka atau data itu. Tapi yang bisa membunyikan data itu, yang bisa menyimpulkan data itu bagaimana, adalah otak kita, otak manusia. Tidak bisa digantikan software, tidak bisa. Dan disitulah pentingnya kamu diasah critical thinking sama analytical thinkingmu. Nah, lewat kuliah ini, itu kenapa saya selalu ajak kamu, ayo bertanya, ini gimana? Kalau menurut kamu mana yang lebih besar? Nah, mulai kelihatan di sini. Jadi kamu mulai mikir, oh iya, gambar-gambar tadi bunyinya bagaimana? Maknanya apa? Itu yang mahal itu di sini. You can use any software to help you to analyze the data, oke? Okay? Untuk mengolah data. Tapi begitu datanya keluar, kamu nggak bisa. Kamu harus bisa membunyikan datamu. Nah itu cuma otak kita yang bisa, ya. Makanya itu kenapa perlu sekolah. Nah sekarang kita lihat di sini gambar 3. Gambar 3 ini adalah kurva perbandingan fraksional ZR pada reaktor CSTR dan BFM. Kamu lihat di figure 8.6 Levenspiel. Buka Levenspiel-nya. Gambar 8.6. Nah, gambar 8.6. Nah, lihat di sini gambar 8.6. Kamu lihat comparison perbandingan fraksional yield dari R di mix flow dan plug flow reaktor. Ini masih unimolekular ya. Nah, kamu lihat di sini. Nah, data ini bicara apa? Nah, penjelasan ini ada di slide 19 dan 20. Saya jelaskan ya, slide 19-20. Kamu lihat, kamu buka Levenspielmu. Nah, kita lihat di sini. Gambar tersebut menggambarkan kurva fractional yield komponen R sebagai fungsi dari konversi A dan rasio konstanta laju reaksi. Betul kan? Ada data rasio konstanta laju reaksi. Ada data mengenai fractional yield di sumbu Y-nya. Sumbu X-nya itu adalah konversi. Kurva tersebut memberikan dua informasi penting yang menunjukkan bahwa fraksional yield R ya kan dalam PFR selalu lebih besar dibanding fraksional yield R dalam CSTR untuk semua level konversi, betul enggak? Makanya tadi kan saya ngomong you have to go for PFR. Ini dibuktikan lagi di sini di gambar 8.6 ini. Ternyata pada konversi berapapun untuk perbandingan rasio itu konversi dari konstanta laju reaksinya berapapun itu selalu lebih besar. Betul enggak? Pada berapa konversi yang harus ada? Misalnya 0,6. Kamu buat di K2 per K1 ya. Loh, kan mesti lebih tinggi itu kelihatan dibandingkan garis titik-titik. Lihat kan K2 per K1 sama dengan 0,1. Kan selalu lebih besar daripada garis titik-titik. Untuk K2 per K1, 10. Plug flow-nya itu selalu lebih besar daripada mix flow. Berarti kamu punya yield-nya itu lebih besar. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya reaksi seri dan kamu punya intermediate product, itu yang kamu kehendaki, you have to go for parallel. Ya, reaksi seri unimolekular. You have to go for parallel. Oke, karena sudah terbukti di sini bahwa volume reaktornya lebih kecil, atau optimumnya untuk PFR-nya lebih kecil, lalu kemudian yield-nya ya lebih besar. Ngerti? Jadi dari sini paham enggak ini? Paham ya? Paham, Bu. Ya sudah. Jadi kamu bisa lihat di sini. Ya, jadi ini kamu bisa baca, kamu akan mendapatkan gambaran ini. Kita selesai reaksi seri untuk unimolekular. Oke? Kita akan masuk sekarang ke reaksi seri yang beda order. Beda order. Ayo, reaksi seri beda order. Buka itu slide-nya. Masih chapter 8 ini ya. Masih chapter 8. Chapter 8.
Sebentar, saya ambil minum dulu ya. Oke, Bu. Oke, kita masuk pada reaksi seri beta order. Nah, ini ya reaksi seri beda order. Nah, reaksi seri beda order kita lihat di sini ada reaksi seri beda order. Nah, ini ada order 1 diikuti dengan order 0. Ya, jadi ini order 1 diikuti order 0. Rate-nya menjadi seperti ini kan? Ya kan? Nah, kemudian untuk reaktor BES atau PFR, kalau CR0-nya 0, CS0-nya 0, ya pasti toh. Mula-mula ya tidak mungkin toh ada produknya. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Jadi ini turunan dari neraca massa ya, neraca massa PFR atau BES itu menjadi seperti ini. Oke, okay. Nah konsentrasi maksimum intermediate R dan waktu yang dibutuhkan untuk ini. Nah ini adalah product distribution kalau beda order. Ordernya yang pertama 1, yang kedua 0. Kamu lihat di sini adalah time. Ini adalah CA. CA mula-mulanya di sini A-nya akan habis. R-nya dia order 1 dia akan cepat. Sebentar, saya mesti baterainya habis ini. Nah, dari sini R-nya itu akan mencapai maksimum, lalu kemudian dia habis. S-nya dia akan naik terus. Ya, dia akan naik terus. Gitu. Jadi CR-nya akan habis karena dia akan lanjut ke S. Ya kan? Dia akan lanjut ke S. Jadi ini gambaran untuk produk distribusinya. Nah, kalau order 0 diikuti order 1 gimana? Order 0 diikuti order 1 begini. Ini order 0 diikuti order 1. Ya. Berarti kalau untuk reaktor BES sama PFR akan dapatnya begini persamaannya. BES sama PFR. Oke. Nah, produk distribusinya seperti ini. Lihat bedanya apa? Bedanya dia mencapai 0. Di sini maksimum terus dia langsung begini. Beda sama yang tadi. Nah, kalau tadi itu dia smooth begini, ya. Nah, kalau ini karena dia order 0, maka dia begini langsung. Habisnya begini.
S-nya itu karena dia order 1, begitu dia ketemu di sini, begitu R-nya mulai turun, dia mulai naik, naiknya drastis ini. Ya. Ini product distribution for the reaction A jadi R, A jadi S. Reaksi seri dengan order berbeda, ini harus gunakan numerik, ya, harus pakai numerik. Jadi kalau nanti ada ini, kamu sudah belajar numerik belum? Sudah belajar numerik belum? Sudah bu, KNT bu. Harus diselesaikan secara numerik. Jadi kalau beda order begitu, memang diselesaikannya secara numerik. Ini saya share screen. Nah, dengan order berbeda, pakai metode numerik, ya. Kurva konsentrasi tester waktu sangat dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan dalam impak. Jadi nanti ada soal-soal yang penyelesaiannya pakai numerik ya. Ada soal, ada contoh soal. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya di sini. Oh, ini ada tugas ya. Tugas. Saya beri tugas. Tuh, kok masih kering. Sebentar. Ini tugasnya ya. Masa cair elementer A jadi V, V jadi W. Produk yang diinginkan V, nah intermediate ini. Tapi ini pakai 2 CSTR seri. Nah, 2 CSTR seri itu mirip PFR loh ya, CSTR seri itu. Ya, K-nya itu, K-nya ini sama K-nya. KAV-nya itu sama dengan KVB-nya. Nah, ini sama dengan KVB. Jadi K1 sama K2-nya itu sama ya. Kalau K1 sama K2-nya sama, itu sebenarnya seperdetik. Karena kan fase cair ya elementer dipakai 2 CSTR seri yang volumenya sama. Berapa volume masing-masing CSTR supaya konsentrasi keluar V-nya maksimum. A merupakan komponen murni, laju volumetriknya. Seri. Kemarin sudah dikasih latihan paralel. Saya mau coba lihat kalau itu kita buat seri apakah bisa yang kemarin A jadi R jadi S itu paralel. Kalau saya buat seri nanti gimana itu saya mau lihat itu. Oke, kita masuk seri paralel minggu depan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Saya harap kamu paham ya, karena ini kita akan ada kuis setelah minggu depan ya. Kita akan ada kuis setelah minggu depan.
mau memberikan kamu satu kasus. You go for multiple choice, oke? Okay? Supaya kamu kalau kuis-kuis itu kamu enggak bingung. Ya. Oke, okay, I will give you the multiple choice, oke? Okay? Sebentar. Oke, saya kasih satu kasus seperti ini. Kamu coba lihat ya. Oke, ini saya share. Nah, menurut kamu, kalau kamu disuruh milih ada kasus begini, kelihatan ya? Kelihatan ya? Sudah. Oke, kita punya dua isothermal reaction. Reaksi apa ini? Ini reaksi apa? Seri paralel? Paralel. Paralel, betul. Yang diinginkan produknya apa? Oke, Bu, yang diinginkan. Oke, sekarang kita kamu diminta tipe A, B atau C supaya kamu mendapatkan maksimum selectivity of D. Ayo, yang mana? Dipikir dulu ya. Ini betul-betul menggunakan critical thinkingmu. Batch, semi batch, semi batch, tapi modelnya seperti ini. R yang dimasukkan, S-nya di dalam, tapi satunya R-nya yang di dalam, S-nya ini. Ayo dijawab sendiri-sendiri, dipikir, nanti kita bahas. Ini secara kualitatif aja kan ya, Bu? Iya, kualitatif aja. Tinggal milih A atau B atau C, alasanmu apa? Ngerti ya? Thank you.
Sudah. Oke, sudah. Jawabannya apa? Jawabannya yang mana? B mungkin. Hah? Yang B. Iya, B, betul. Kenapa kok B? Ya, Hans bilang B. Kenapa B? Karena kalau misalkan dari lihat dari laju reaksinya, Bu, kalau misalkan kita mau B-nya lebih banyak, jadi kan CS itu kan ada kuadratnya kan, Bu, kalau misalkan dari laju reaksinya. Ya, berarti kamu harus membuat CS-nya setinggi mungkin, loh. Betul, Bu. Jadi S-nya kita masukkan duluan. Iya, pokoknya membuat CS-nya setinggi mungkin. S-nya harus di dalam, betul, sebanyak mungkin, ya, toh. Jadi pilihannya harus B, itu betul, itu. Ya, pilihannya harus B, betul. Satu lagi, ya. Saya kasih satu lagi. Satu lagi, sebentar. Kasusnya akan kita share buat sama aja supaya kamu bisa lihat bedanya nanti, ya. Coba saya mikirkan kasusnya saya buat sama. Kasusnya saya buat sama. Sama-sama itu CR-CR terpilihannya sama-sama. Oke, supaya D-nya optimum. Saya kasih kamu pilihannya. Thank you.
Oke, saya share ini sekarang. Saya share satu lagi kasus ya. Sama persis, cuma konfigurasinya saya ubah ya. Sama persis tapi konfigurasinya saya ubah. Nah, ini kan sama persis seperti tadi reaksinya ini. R plus S jadi D, R plus S jadi U. Rate-nya sama ini, rate-nya ya. Rate-nya sama. Loh, sama kan rate-nya. Nah, tapi konfigurasi reaktornya saya ubah. Tadi tidak ada yang ini, tidak ada yang B ini. Ini tidak ada B, kamu sudah dikasih pilihan B. Sehingga kamu akan milih yang mana kalau ini. Kalau ini kan batch, semi-batch ya. Tapi sekarang kalau dijalankan dalam continuous system. Jadi kasusnya sama ya, cuma bedanya sekarang ini continuous system ya. Nah, kalau jalankan dalam continuous system, kamu milih yang mana? Jadi ini continuous system. Di continuous system seperti ini, kamu akan milih yang mana? Tadi kan batch sama semi-batch ya, kamu milih semi-batch yang B tadi pilihannya. Nah, sekarang kalau yang ini, kamu milih yang mana? Ini continue, konfigurasinya dibuat continue sekarang. Oke, pilih mana? Bisa, sudah bisa dapat kira-kira. Ini kasus sama, tapi tadi batch, semi-batch, suruh bandingkan, ternyata lebih bagus semi-batch. Nah, sekarang kalau yang continue gimana? Ada yang sudah bisa jawab? Kayaknya yang C ya, Bu. Betul. Betul C. Kenapa? Karena kalau kamu menghendaki D, kamu menghendaki D ini yang kamu kehendaki, berarti kan rate D-nya ini di sini kalau kita lihat, CR sama CS, CS-nya pangkat 2, lihat ini. Saya ingin membuat CR dan CS-nya ini setinggi mungkin supaya rate D-nya ini tinggi, betul nggak? Kalau saya membuat CR dan CS-nya setinggi mungkin, kalau di sini begitu masuk habis CSTR. Ini CSTR seri, ini memang mirip seperti plug flow reactor, tapi begitu masuk sini habis, lewat ke sini, ya dia kalah sama yang C. Di mana C ini as long as possible. Betul, di sini mirip seperti PFR, tapi ini panjang, as long as possible. Tinggi selama mungkin. Kalau ini bisa dibuat tinggi, karena langsung ngalir ke sini, tapi tidak bisa selama mungkin. Lebih bagus C, karena dia bisa dibuat tinggi selama mungkin. Ngerti ya? Jadi C. Oke, betul sudah. Ngerti ya? Nanti kuisnya mungkin ada yang gini. Ya, untuk membuat kamu. Oke, you now turn on your video. Saya akan buat presensi. Oke, kita foto satu.
Oke, sudah. Makasih ya. Sampai minggu depan, oke? Makasih, Bu. Selamat siang, ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.